cinta itu bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Jadi kalau ada cowok kelas kambing kayak gue, naksir sama cewek kelas kakap, wajar dong. Namanya juga naksir, ya kan? Naksir itu kan artinya nebak-nebak, menaksir berapa nih harganya. Nah itu nebak-nebak. Jadi gue tuh nebak, kalau cewek ini gue pacarin, nah kira-kira bokapnya bakal setuju gak ya sama gue? Naksir, gue tebak nih. Nah kira-kira, kita lihat aja lah. Ayo masuk, ini rumah aku. Ya Allah, ini dapur gede banget. Ini kalau di rumah aku, ini bisa jadi kamar aku nih. Ini kamar adik aku, ini ruang tamu. Ya Allah, enggak ini sih. Kamar mandi. Ini dapur doang. Iya, jadi sebenarnya dulu so, tuh... You so rich, Karina. Bukan, sebenarnya. I'm so amazed, iya. Oh my God. Udah gak usah ngomong bahasa Inggris kalau belepetan gitu. Iya, iya, iya. Oh my God. Jadi dulu... Ini apa, Karina? Ini jus. Ini kamu mau pilih yang mana nih? Jus apa? Aku gak pernah ini... makan jus. Aku beras tajin. Aku minumnya dulu. Beras. Ini udah, makanya duduk dulu deh. Kudu, ini duduk. Ada jus sirsat, jus sirsat, sama ini jus alpukat. Ini aja deh. Kok rumah kamu sepi? Pada kemana ya? Kalau jam segini biasanya masih pada di luar, shopping. Oh, kamu keluarganya suka shopping? Mm-mm. Kalau mamiku tuh sukanya ke toko emas sama berlian. Oh. Hai kak. Hai. Hey, kamu dari mana? Kamu dari mana hari ini? Biasa klien aku, aduh gila lagi hektik banget. Aku kan lagi jual beli sumur ya. Kayak susah gitu transaksi dari kemarin. Minta 12M, 12M, aduh. Kayak... Sumur dong 12M sekarang? Sumur minyak. Oh. Itu kurang? Sumur minyak pakai kompa gini. Oh iya, kenalin ini teman aku. Oh, kenalkan mas. Oh, iya. I'm not shaking hands, sorry. Saya dulu teman dekatnya Karina. Mas siapa? Saya kakaknya. Iya, kak. Mirip kan? Iya, iya. Yang duduk di situ? Oh iya, kak. Kenapa, kak? Tempat bokap gue biasa di situ. Maaf, kak. Oh, tadi aku yang nyuruh duduk sini. Yaudah, sini, 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 sini. Kamu sini. Disuruh kayak sama Karina, kak. Oh. Itu kan tempat mama. Ya udah aku yang diri nih nggak apa-apa. Ambil jengkok di belakang jengkok. Masa orang kaya tahu jengkok. Lu mah nggak bisa acting sur, lu orang kaya. Masa sok tahu jengkok. Yang buat nyuci piring dong. Dia tahu. Yang bangku kecil. Iya, bangku kecil. Buat cuci baju kok. Glupak, glupak. Ya udah kamu aja. Duduk sini mau. Nggak apa-apa, nggak apa duduk aja. Duduk aja. Ya nanti kalau misalnya udah ada mami sama papi baru keluar. Udah sini sini deketan sama aku. Kamu kok nggak pernah ceritain dia? Kata siapa? Ini kan aku pernah. Ini itu bedu yang nggak pernah aku ceritain. Masa nggak tahu? Kayaknya adek gue perlu diservis besar deh ini. Kayaknya mobil lu hilang deh di depan. Mobil yang mana? Oh. Nggak bawa mobil? Enggak, saya kesini nggak bawa mobil, Kak. Oh, berarti motor lu yang hilang di depan? Enggak ada ya? Nggak, saya juga nggak bawa motor, Kak. Lu jalan kaki? Enggak, tadi sih saya pengen bawa mobil sama bawa motor. Terus? Enggak punya, Kak. Lu enggak punya mobil, enggak punya motor, mau deketin adik gue? Kak Surya, perutnya lu tahan ya? Don't you ever think, man? Saya juga sempat berpikir begitu, Kak. Tolong jangan ngelawan kondisi alam lah. Tapi Kak, walaupun saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor, tapi saya punya cinta, Kak. Kakak tahu cinta? Apa? C-I-N-T-A. Bertahan satu cinta. Lagu apa sih itu? Luka, luka, luka yang... Karina, kamu tahu nggak? Tajir itu is on your blood. Saya gak juga, bisa. Saya juga kalau berdarah suka banjir. Duduk aja lu, berdiri penerima tamu lu. Saya takut gak sopan, Kak. Duduk aja gak? Makasih ya, Kak. Udahlah, biarin aja sih. Masa yang kayak gini sih lu? Tapi dia beneran baik semuanya aja kalau misalnya... Apa kata mak? Nyendok lu, nyendok lu. Nyendok ya.
Gak bisa lihat orang mungkin dikit. Orang. Gak di sketsa mana, sketsa mana, nyendok melulu. Tapi perhatiin juga lah, Kar. Bibit bebet babatnya gitu maksud gue. Dia? Bobot, Kak. Dia udah kayak babat, Kak. Dennis. Dan? Silahkan, Dan. Oh, Dennis coming. This is my dad. Hi, Daddy. Hi, Karina. Daddy, beli jam tangan baru lagi. Biasa, Daddy tuh gini nih. Jam berapa sekarang? Bapak kayak lobby hotel, jamnya banyak banget. Papa kan kamu tahu, yeah, sekali yeah. Ngelihat ya langsung, udah buat kamu aja nih. Oh. Pak, buat kamu nolong lagi? Mohon maaf, Pak. Nolak kamu? Bukan nolak, Pak. Kenapa? Bapak yang jam kemarin aja, yang Bapak kasih masih ada. Masih banyak ya? Iya, Pak. Iya. Masa mau dikasih lagi, Pak? Iya, iya. Oh, udah banyak ya? Karina. Jadi saya tuh cuma sekali. Siapanya papa kamu, Karina? Ini asisten pribadi supir, sama ajudannya. Supir. Oh, ya, Pak, mohon maaf. Ini tadi yang Bapak, oh, sertifikat rumah yang Bapak baru beli tadi ada 35 itu. Oh iya, itu ada di sini semua, udah diada ya. Sertifikatnya di dalam semua, Pak. Ini, Pak. Itu pokoknya dari rumah itu 35, berarti 10% rumah itu untuk kamu. Jadi kamu tiga rumah bisa kamu ambil deh sertifikatnya. Pak, tapi mohon maaf, Pak. Iya. Yang sebelum Bapak kasih ini ada, boleh nggak rumah saya kasih ke saudara, Pak? Boleh. Saya sudah Bapak kasih 14 rumah. Iya, iya, boleh. Kamu terserah, asal itu menurut kamu baik, kamu kasihin juga boleh. Terima kasih. Daddy, kenalin dulu, ini teman dekat aku. Ini siapa? Daddy. Namanya Bedu. Daddy, come to Daddy. Daddy. Siapa kamu? Saya teman dekatnya Karina, Din. Dari wajah Ade nih. Main aja deh, Gi. Nggak usah kesini lagi. Ade nggak usah kesini lagi. Mending Ade main, cari usaha. Pak. Maaf, Pak. Belum kerja? Maaf, Dad. Ade punya pekerjaan nggak? Saya, walaupun saya orang nggak punya, saya dikasih uang segini, saya nggak akan mikir-mikir lagi. Iya, saya nggak akan mikir-mikir. Itu nggak usah minta maaf. Pak, ini usul aja, Pak. Ya. Kalau belum punya kerjaan, nganggur. Gini, Pak. Ya. Saya sebagai supir Bapak kan setiap pagi harus berangkat dari rumah itu ke sini. Ya, itu kalau belum punya kerjaan, bagaimana kalau saya ngangkat dia jadi supir saya, Pak? Sombong. Bisa nggak jadi supir? Saya dari rumah diantar ke sini sama dia, baru di sini saya nyupirin Bapak. Iya. Bapak mau jadi supirnya supir nggak? Kalau orang ahlinya ahli, ini supirnya supir. Tapi gajinya lumayan kok. Kalau kamu mau? Separuh saya lah nanti. Ya, sekitar 50 juta separuh saya, Pak, ya. Iya, mau. Karina, kamu nggak marah kan punya pacar supir? Tapi kenapa kamu ini mau jadi supir? Tapi kalau pengen punya pacar supir, ini pacar kamu? Iya, karena aku udah bilang ini mau aku kenalin ke papi. Astaga. Serius lu udah pacaran lu? Saya bisa putus kok, Kak. Nggak apa-apa, saya putus. Tapi ya kalau bisa janganlah, Kak. Saya udah cinta sama Karina, Kak. Kamu tuh punya apa berani-berani mendekati anak saya? Saya hanya punya kebaikan dalam hati saya, Pak. Aduh, kamu kayak sinetron-sinetron yang mengandalkan yang namanya cinta saja. Hidup dengan hanya dengan cinta itu tidak mungkin. Sadar nggak? Iya, Pak. Hei, jalan dikit. Iya. Jangan dekat-dekat banget sama adik gue. Kamu mau apa sih sebenarnya, hidup kamu tuh gimana? Iya. Ah, sebentar. Pak. Eh, itu Mami. Hah? Mami. Oh, iya, Mami. Mami. Ini, Mam. Papi mau tahu, Papi? Dari mana, Mam? Mami habis arisan tas, harganya 2 miliar. Ya ampun. Mami. Itu Mami emang ah! Aduh, kenapa lagi? Siapa yang duduk sini tadi? Temanku. Ini langsung gak steril celana Mami. Maaf. Kenalkan, Ma, baru pulang. Mau sekalian ngopi gak? Aku lagi bikin. Orang kaya kalau ngopi satu cangkir, tapi ini satu beginian. Ya namanya orang kaya. Namanya gitu. Kalian Mami habis dari mana sih? Habis arisan, Mami. Dari mana? Arisan di Singapore. Kemana Singapore? Iya. Loh, Papi ngambil tukang kebun. Kenapa harus dimasukin ke dalam rumah? Nggak steril. Ya, bukan, Mami. Ini teman dekat aku. Kenapa teman dekatmu tukang kebun? Kenalkan, Tante. Saya teman dekat Karina. Nama saya Bedu. Iya, saya maminya Kamu Karina. Bedu. Kamu Bedu. Kamu masih kuliah? Masih.
Masih kuliah? Iya. Semester berapa sekarang? Semester... Enggak, maksudnya satu kain itu semester berapa? Itu semester saya... Tadi kamu bilang apa? Semester berapa? Kamu tadi bilang apa? Nama saya Bedut, teman dekat Karina. Teman dekatnya Karina? Iya, Bu. Karina, kamu harusnya bisa milih-milih yang namanya teman dekat. Masa tampilan... Aduh, Mami gak bisa ngomong deh kalau kayak gini. Harusnya tuh teman deket itu yang tajir kayak papi kamu. Ya? Masa orang kaya misalnya gak tajem. Kamu udah kasih apa aja Karina? Saya udah pernah beliin gitu maksudnya. Iya. Yeah. Iya, saya udah pernah beliin Karina mie ayam. What? Gado-gado, ketoprak. Itu juga uang kembaliannya saya kembaliin ke Karina kok, saya ngambil. Astaga. Halo, jadi lu cuma beliin doang, gak traktir dia. Astaga. Astaga. No. Kamu ngasih makan Karina makanan... Street food. Kalau Karina sakit, bermasalah sama perut, masuk rumah sakit, kamu mau tanggung jawab? Nah, sebelum dikasih Karina, saya cicipin dulu kok, enak semua itu. Heh, denger ya, kamu ya. Papi, tolong papi. Ya, anak saya pernah pengen punya yang namanya makan, yang namanya pecel lele. Saya harus ternak lele 2 hektar. Bikinin teh. Kamu jangan begitu, Nak. Lomong goleknya gua kampetin, Teh. Nak, nabdu. Nggak boleh begitu, Nak.